Pemirsa Himpaudi Kabupaten Sumedang merayakan hari jadinya yang ke-19 di Gor Tajimalela Sumedang. Acara perayaan tersebut berlangsung cukup meriah. Selain doa bersama, pemotongan nasi tumpeng dan kue juga ada penampilan kreasi seni yang dimainkan para guru pendidik. Himpaudi atau Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia Kabupaten Sumedang menggelar hari ulang tahun ke-19 di Gor Tajimalela Kabupaten Sumedang. Dalam perayaan kali ini, Himpaudi mengusung tema Guru Profesional Wujudkan Karakter Kuat Menuju Indonesia Bermartabat. Menurut Ketua Himpaudi Kabupaten Sumedang, Eis Nur Faridah, dari 2.000 lebih anggotanya, 1.700 orang guru PAUD se-Kabupaten Sumedang hadir untuk memeriahkan acara puncak kali ini. Saat ini adalah puncak peringatan PAUD yang ke-19 di Kabupaten Sumedang. Alhamdulillah ada 1.700 anggota yang hadir dari 2.000 anggota PAUD. Hari ini puncaknya, setelah sebelumnya ada lomba-lomba, ada lomba mendongeng, lomba gerakan tas. Kemudian acara ini diisi dengan karnaval seni dan budaya, kemudian lomba media pembelajaran atau lomba pameran hasil karya guru, dan juga tampilan-tampilan dari pengurus daerah, pengurus cabang, dan juga seluruh anggota. Selain anggota Himpaudi Kabupaten Sumedang, turut hadir Ketua PW Himpaudi Jawa Barat, Ketua PGRI Kabupaten Sumedang, Kadisdik Sumedang dan Forkopimda Kabupaten Sumedang. Kadisdik Sumedang Dian Sukmara berharap para guru PAUD bisa menciptakan harmonisasi antara teori dan kearifan lokal yang merupakan cikal bakal peradaban sistem yang lebih baik. PAUD yang terus mengabdi untuk pendidikan anak usia dini di Kabupaten Sumedang ini sangat luar biasa. Mereka adalah dari pendidikan non formal yang tentunya sangat memerlukan sekali perhatian dari pemerintah karena mereka bekerja tulus, bekerja dari pelosok di daerah Kabupaten Sumedang tentunya dengan berbagai keterbatasan yang ada. Sementara PAUD ini adalah merupakan fondasi dasar untuk bagaimana mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, itu sangat ditentukan oleh kualitas penyelenggaraan pendidikan PAUD itu sendiri. Jadi sebenarnya pada tumbuh kembang anak ini di awal inilah sebagai golden age, jadi mutiara yang harus terus kita jaga pelihara. Alhamdulillah teman-teman guru di PAUD ini sangat luar biasa dalam memberikan satu-satu inisiator-inisiator kreativitas, dan pada tayangan hari ini sangat luar biasa mereka mampu menciptakan harmonisasi antara teori-teori pelatihan dengan budaya kearifan lokal. Pada hari ulang tahunnya yang ke-19 tersebut, Ketua Himpaudi beserta seluruh anggota Himpaudi Kabupaten Sumedang berharap Himpaudi semakin solid, sukses, dan bermartabat agar dapat menjaga marwah sebagai guru pendidik. Diki Guntara, Bandung TV.